Ada dua cara yang bisa kita lakukan, cara cepat dan cara mudah untuk mengubah data dari tabel berbentuk vertikal ke dalam bentuk horizontal. Nah, seperti apa langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana mentransform ini sebuah tabel dalam bentuk horizontal ke dalam bentuk vertikal atau sebaliknya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh tabel rekapitulasi pembayaran gaji pegawai. Nah, dari sini data ini nanti akan saya ubah menjadi berbentuk horizontal di mana nama ini akan menjadi di atas, kemudian data-data yang di samping akan di bawahnya. Nah, langkah atau caranya ini ada dua cara, cara yang mudah dan cara yang cepat. Nah, untuk cara yang mudah mengubah data dari horizontal menjadi vertikal atau sebaliknya, kita seleksi terlebih dahulu. Ini mulai dari kolom B sampai ke kolom H13, kemudian kita copy. Nah, kita letakkan di mana kolom tersebut akan diubah, misalkan di bawahnya. Pilih di bagian tab menu Home, pilih menu Paste. Pilih menu paste spesial, nah kemudian di sini di bagian paling bawah ada menu transpose. Apabila sudah dipilih, kemudian klik tombol OK. Nah, berikut hasilnya. Dari sini kita tinggal memperbaiki, ini nomor menjadi di atas, kemudian di bagian bawah ini menjadi tanda pagar. Ini kita seleksi, kemudian kita klik dua kali. Nah, ini sudah rapi. Nah, untuk cara cepat, nah teman-teman seleksi sama. Kita seleksi terlebih dahulu. Kemudian kita copy. Tekan tombol Ctrl dan C. Kemudian letakkan di mana akan merubah pada sel B23. Tekan ALT huruf E dan S. Kemudian pilih transpose. Klik OK. Ini sebenarnya sama. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.